lagi. Gede mas, lumayan. Oke deh, halo YouTube, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anas Pamungkas guys ya. Selamat pagi. Kita rencana mau keluar trip lagi ini, keluar berdua sama teman ya. Kita fokus trollingan mungkin pagi sebentar, lalu agak siang kita mau coba casting ya, sampai sore mungkin karang tangkal juga nanti kalau air pasurut. Teman juga ini, oh ya, bagi teman-teman berbagi kapal di wilayah Pantai Kelompok dan sekitarnya, seperti biasa bisa langsung cek aja kontak pesan saya, nomornya ada di box di sisi bawah. Ini air lagi flat banget ya, soalnya musim peralihan dari musim panas kemarin sampai ke musim hujan ini sekarang ya. Lautnya calm banget, sampai sore ini prediksi di aplikasi cuaca ya. Oke deh, saya prepare alat dulu, prepare untuk kita casting, untuk kita trolling, lalu kita berangkat lah. Oke, saksikan terus gimana keseruannya, cek di sana. Setelah di depan, tapi ngikut aja dia. Jangan parang-parang. Strike kecil. Gak apa-apa lah, first strike dulu pagi-pagi. Lepas lagi nas. Lepas kah? Iya. Kecil ini emang ini kan. Iya. Hooknya kecil banget. Yang ganti aja dulu coba. Lepas depan. Gak apa, ganti aja dulu. Ganti baru kita jalan. Oke, kita masuk muara tadi, sempat mocel lah jadi laut ya, trolling tadi. Kita bawa dua set ini, medium dan UL. Teman sudah mulai casting depan. Kita coba-coba di sini. Biasalah ya main top water kita. Oke, lanjut. Dululah, nanti aja pakai UL. Kita coba lu pakai top water 20 gram. Oke. Wih, jernih banget airnya. Jarang-jarang kita dapat air jernih di sini ya. Ini mantap banget airnya, flat. Ini pasang besar juga nih, jam 9, 1 jam lagi puncaknya sih. Kita coba lu sini. Main top water. Terus baru turun, baru kuda. Gak apa-apa, penglaris dulu lah, naik dulu, kecil ya. Baru kuda, ah, penglaris dulu, berlempar ya. Oke, lanjut saya lagi. Wih, udah galurnya. Strike. Apa? Barakuda lagi. Gede tapi size lumayan. Angkat. Barakuda lagi kedua. Teman lagi yang dapat tuh barakuda. Barcode. Apalah. Mantap.
kita masuk ke dalam sungai nih. Coba-coba di luar aja, nggak ada juga. Kita coba spot berbeda lagi nih. Dalam sungai kita coba-coba sini. Agak dalam, kita pakai minnow aja. Minnow suspending ya. Daimaru. Gede sumpitnya. Naik sumpit di depan. Dayung ini ngelawan angin soalnya. Banyak awanan itu kayaknya. Kita kelempar juga. Lempar dulu. Ngumpul itu kalau sumpit gitu biasanya. Pakai mino kecil dulu, tes. A few moments later. Putus guys. Pakai UL tadi. Pakai medium, tak mau nyamber dia kan, coba apa? Ngejar-ngejar aja. UL dia berani, cuman putus. Aduh. 0,8 digesek ke itu. Tiram-tiram di akar-akarnya tuh enggak kuat, dia pasti putus. Iya, Mas. Alhamdulillah. Lapalah lagi gitu. Ya chain guys, kalau Cina-Cina enggak apa-apa. Lapalah. Iya. Putar. Namanya. Dalam sana jangan baik daun-daunnya. Sulit itu. Lagi. Para kuda. Enggak apa-apalah. Hilangin sakit hati lah. Lumayan lah. Hilangin sakit hati tadi putus. Oke lah, keren. Oke, lanjut. Oke, lanjut lagi. Lagi. Gede mas, lumayan CC. Good size suara kudanya nih. Wah, lepas, langsung lepas. Hah? Lumayan size. Oke lah, mantap. Udah keluar. Wah, trolling. Barakuda aja makan dia, tambah surut juga. Kita putuskan untuk keluar trolling aja sampai pulang nanti. Ini sudah jam 12:30 ini. Ntar lagi habis surut ya, sampai jam 1 itu puncak surutnya. Oke, kita keluar dari muara cepat mungkin. Lanjut.
Okay, strike. Akhirnya setelah sekian lah banyak mocel tadi ya. Nah, santai aja mas, santai aja. Biar dia bawa lari dulu. Akhirnya kena juga. Wih, mocel-mocel terus dari tadi. Jangan sampai mocel lagi. So, aku nunggu kipas lah. Okay. Santai, santai, santai. Fight. Kena lagi lo. Aduh. Siang ini. Dapat. Kemana daerahnya? Depan kah? GT kah ya? Jangan dipaksa tuh lah hooknya. Hook anu aja kanibalan. Dipindah. Kita enggak tahu kekuatannya kan. Kalau dari Maru yang bagus hooknya. Main saya sih, tipis. Oke, okay. Alhamdulillah. Kena perut, tipis sekali. Ini memang nggak rezeki. Kamu rezeki naik. Nah, depan lah. Eh, mantep kan warnanya itu. Antara nih, berapa kali mau acil tadi? Iya, mantap ya, mantap. Oke deh, kita sudah mendarat lagi nih ya. Sore ini jam 3:30. Kita balik, teman sudah balik duluan ini. Kita habis prepare besi-besi kapal. Tadi lumayan lah hasilnya ya, trolling saya boncos. Teman dapat tadi satu GT ya, sempat berapa kali mocel bang teman. Di muara tadi sempat putus saya MG itu sepertinya, lumayan size-nya. Kena UL juga soalnya. Gak sempat saya lawan, dia masuk ke dalam sarang ya. Dapat barakuda aja sama ada sumpit juga kecil itu. Tapi tetap apapun hasilnya tetap disyukuri ya. Oke deh, bagi teman-teman berbagai kapal di wilayah Pulau Lampung dan sekitar seperti biasa bisa langsung cek aja kontak pesan saya, nomornya ada di box di sisi bawah. Saya prepare balik dulu dan jangan lupa sampahnya dibawa pulang lagi ya ke darat, jangan dibuang ke laut. Oke, okay? Terima kasih telah menyaksikan video ini. Thanks for watching, bye.